Jering SID membacakan nota pembelaan dalam sidang kasus dugaan pengancaman melalui media elektronik dengan tuntutan jaksa penuntut umum 2 tahun penjara. Ada sekitar 7 poin nota pembelaan yang dibacakan langsung oleh suami Nora Alexandra itu. Salah satunya adalah perihal kehidupannya dengan sang istri. Jering dengan haru menceritakan di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia mengaku malu gagal membahagiakan Nora, sang istri. Saya sangat tidak ingin membuat perjalanan yang sama lagi karena hidupnya sejak kecil sudah dipenuhi oleh penderitaan. Apalagi di rumah kecil kami tidak ada sosok laki-laki yang bisa menjadi pelindung. Kali ini saya benar-benar kapok, menyesal, dan sungguh malu. Telah menjadi suami yang gagal membahagiakan istri saya. Sebagai anak tunggal, saya masih ada hutang besar kepada kedua orang tua saya, yaitu memberi mereka cucu pertamanya. Mengingat usia orang tua saya yang sudah sepuh, saya khawatir saya akan kehilangan.